Halo, selamat datang di Urin Scoopy. Hari ini saya bersama partner saya Prakas dan juga partner in crime Mr. Bogang, ini bosnya BMB Hotel Kelapa Gading yang menyiapkan tempat untuk kita. Jadi hari ini Jumat, kita syukuran ya Mr. Bogang, kita manggil anak yatim, terus kita syukuran. Dan juga pada Jumat ini kita kasih semua makanan free buat yang masuk sini. Siapa ya? Usul Jumat ya. Ya. Mungkin apa itu Urin Scoopy? Saya menjelaskan sedikit aja nih. Ya. Urin Scoopy itu coffee and pesto. Kita siapkan kopi asli Aceh. Ya kan, dia suka tarik, arti tarik. Dan juga yang jelas makanannya khas Sumatera. Ada juga India, ada mie Aceh, ada martabak, roti cane, Nusantara item. Nah, jadi silakan datang di BMB Hotel, di situ ada Urin Scoopy. Nah, sekarang saya terima kasih kepada Mas Bogang. Ini mungkin harus dong dari yang punya tempat. Pasti pengen sesuatu dan juga mau menyampaikan sesuatu untuk pemirsa di rumah. Oke, okay, buat pemirsa di rumah ya. Thank you buat teman saya Edwin sama Bang Prakas ini. Ini kita berharap Edwin Scoopy itu nanti punya berkah gitu ya untuk masyarakat di Kota Gading. Paling tidak menjadi ikon baru karena masakan Aceh sama masakan Medan belum ada di sini. Iya. Ya. Jadi kita udah coba cek, ini makanannya enak, kualitasnya sudah kita coba dan saya akan menjadi ikon barunya untuk Kota Gading. Iya. Nah, mungkin Bang Prakas, ini kan katanya ada Indian food nih, yeah. Spesial nih, apa itu? Indian foodnya mungkin seperti biryani atau nasi kebuli, apapun lah. Kita konsepnya kuliner Nusantara. Yeah. Jadi kembali lagi ke nature, food-food yang sudah lama, yang sudah hilang, mungkin kita akan kembali dengan cita rasa yang original. Semoga pemirsa-pemirsa semua bisa datang ke sini menikmati makanan yang disajikan oleh Urin Scoopy. Nah, ini kan kita ngomongin soal kopi dulu, kopi. Nah, ini berarti apakah ada karakter tersendiri nih di kopinya? Maksudnya kayak rasa yang diunggulkan ataupun mungkin perbedaan dari biji kopinya atau gimana sih mungkin? Oke, ini namanya Urin Scoopy. Tadi tanya masalah kopi. Kopi itu artinya kopi. Aceh, Betawi bilang, ngupi dulu dong. Nah, emang saya nggak mau bikin kita ini nggak usah ya. Terlalu mainstream. Namanya kopi. Nah, kopi. Nah, kita coba sesuatu yang baru. Tapi kita ngasih kopi juga bukan kopi sembarangan. Ini yang ditawarkan untuk awal ini, kopi Aceh itu ada kopi Gayo. Tapi untuk awal Urin Scoopy yang kita tawarkan namanya kopi Ule Kareng. Kopi Ule Kareng itu apaan gitu? Kopi Ule Kareng itu kopi yang artinya kalau kita minum, kepala muter. Kopi apa namanya kalau kulit kareng? Kulit kareng. Kulit itu kepala, kareng itu muter. Jadi kalau kita minum kopi itu bro, muter-muter. Nah, bukan muter apa? Cereng-cereng gitu lah. Ini khusus mesti datang sini. Nah, ya, ini dari Aceh khusus. Nah, bedanya kopi ini kita baristanya bukan pakai mesin yang nakar-nakar, tapi dia nanti kita kasih lihat bagaimana dari kopinya, ya kan? Jadi dari air mendidih dimasukin kopi yang jumlah cukup banyak, ditarik, disaring, disajikan. Ada juga namanya kopi sanger. Ah, ini nih aneh nih kopi sanger. Kopi sanger, kopi sanger seperti kopi susu, tapi ada artinya. Apa tuh artinya? Sama-sama ngerti. Kalau yang tahu sama-sama ngerti nggak bayarin. Iya, tapi rasanya dia sama-sama ngerti antara yang bikin kopi sama penikmat kopi. Jadi ada interaksi. Bang, sanger. Oh, dia kenal. Oh, berarti yang abang ini kalau kopi seperti ini takarannya begini. Mau muter seberapa? Begitu, sanger gitu loh. Begitu, bro. Ada juga teh tarik. Teh tarik di sini, orang kebanyakan jual teh tarik kebanyakan. Itu mereka hanya dikasih teh, susu, aduk-aduk udah. Tapi kita beda. Kita beda. Kita benar-benar tarik sampai 3 meter, bro. Wih, sampai misalnya keluar. Iya, mesti show-nya nanti mesti dikasih tahu. Iya. Tapi nggak sekarang kali ya? Sekarang ini. itu. Dan juga untuk khas mie Aceh sama nasi gorengnya, kita rempahnya itu sangar juga. Sama-sama ngerti bumbunya. Pokoknya Urin Scoopy itu bawaannya baper. Bawaannya lapar. Begitu, bro.
Oke deh Mas, berarti ini kan ini pembukaan yang pertama nih ya rencananya kan. Nah, kedepannya nih mungkin udah ada rencana belum sih dari tambahan menu-menunya gitu. Ini kan tadi kan dibilang percampuran Betawi, India sama apa tadi? Bukan Betawi. Bukan, kopi itu Betawi, maksudnya Aceh. Aceh, Sumatera, India, Nusantara. Melayu lah. Melayu. Udah ada tambahan lagi belum mungkin kepikiran rencananya mau mungkin dari menunya kemana gitu tambahannya mungkin. Gimana? Oke, untuk pertanyaan menu, memang untuk di awal saya ada perintah Edwin jangan terlalu banyak menu, nanti confused. Orang nggak bisa ngerasakan apa itu. Memang di awal nih menunya kita cukup, tapi jangan khawatir. Kita sudah punya peluru-peluru yang akan ditembakkan menu-menu khusus. Satu lagi pemirsa, ini bukannya gua ngebacot gara-gara bibir gua panjang nih, tapi emang kenyataan bahwa yang kita sediakan itu adalah original. Jangan paksakan terlalu makanan itu komersial, tapi lu harus belajar lidah lo itu untuk makan original, experience gitu. Lidahnya harus dilatih sehingga lo tahu ini begini. Dan ingat tadi Nusantara itu sudah pasti kita akan ambil chef dan bumbu-bumbu yang ada di peti harta karun. Yeah. Special menu, special food, special taste, special for you. Jadi jam bukanya jam berapa nih bro? Lo mau jam buka jam berapa? Oh iya, pertanyaan bagus juga tuh. Orang bilang beda nih. Kita dari breakfast sampai ke setelah midnight. Jadi jam 1 kita masih buka di sini. Jadi buat teman-teman yang di Kelapa Gading atau yang masih belum tidur malam-malam, mampir sini bisa. Iya. Kopinya kalau mau begadang cocok banget. Buat muter. Oke deh, mungkin udah ada situs promosi gitu belum Mas? Maksudnya kayak dibikinin edwinkupi.com gitu atau gimana, atau di via Instagram? Iya, Instagram aja pernah. Oke, okay. Dipromosiin aja sekalian alamatnya. Oke, okay. Sip. Oke, okay, kalau misalnya mau cek gambar-gambarnya, nanti kita akan masukin via Instagram. Tinggal klik aja @edwinkupi. Edwinnya koma S, ya, nanti kita akan coba buat website-nya, GoFood-nya, jadi bisa dinikmati orang di rumah sekitar sini. Dan juga untuk alamat BNB Hotel Kelapa Gading ini, alamat lengkapnya itu Jalan Boulevard Kelapa Gading Barat. Jalan Boulevard Kelapa Gading Barat. Ya, jadi itu jalan dari Komplek AL bisa, ya kan? Dari yang Senapan Raksasa itu, Pistol Raksasa. Jadi dari Moi bisa. Moi juga bisa. Jadi ini aksesnya bisa dari mana aja. Mau dari atas juga bisa, kalau berani lu. Iya, oke deh Mas. Mungkin terakhir tadi harusnya sebelum ini, harapan dari masing-masing apa nih mungkin dengan adanya Twins Kopi ini? Kalau saya mengharap dari industri ini, pertama kita ini belajar lidah, dia akan menawar sesuatu yang original yang bisa dirasakan, dan kita akan tetap menjaga mutu dari makanan, terutama mutu rasa. Karena bagi saya kalau kita mau makan itu rasa itu penting, ya kan, nggak perlu porsi yang banyak atau apa, tapi kalau sudah terasa di lidah, lengket di hati, direkam di otak, maka akan kembali lagi. Kalau Bang Prakas gimana? Ya, kalau saya sih lebih, kami ini ingin menampilkan, menyajikan menu-menu Nusantara yang kadang-kadang pemirsa juga suka lupa. Sedangkan Indonesia ini kan kaya dengan culture ya, culture itu tidak dari hanya tarian saja, tapi ragam menu, makanan juga, minuman juga. Itu yang kami ingin mengangkat di Edwin's Coffee ini, supaya generasi baru juga mengenal menu-menu makanan-makanan daerah seperti itu. Dari Mas Botol. Makan juga nih. Kan itu makan. Jadi buat teman-teman yang doyan makan di Kelapa Gading, jadi harapan saya ini Edwin's Coffee ini bisa menjadi ikon baru, bahwa makanan Aceh, makanan Medan itu enggak ada di Kelapa Gading. Jadi bisa menjadi tempat tongkrongan barulah buat teman-teman gitu yang masuk. Komplit ya. Komplit. Ya, pokoknya sampai malam. Itu belum. Terima kasih banyak. Selamat menikmati kalau kemarin. Bisa saya berita, bisa. Saya mau jelasin apa aja yang ada makanan sebagian di Edwin's Coffee.
Pertama ini untuk sarapan nih. Oke. Kita sarapan dulu Kak nih, kita siapin. Ini spesialis namanya Queen of Kitchen. Ya, ini yang pertama itu adalah soto Medan. Nah, orang kan tahu semua soto Medan, ya. Soto Medan itu adalah soto ayam bisa, ya kan? Bisa sapi. Bisa paru. Iya, jadi kayak namanya ada jeroannya kalau mau. Tergantung pilihan. Ini dimakannya pakai nasi lebih enak. Jadi lebih kenceng. Ini orang tahu semua tentang Medan, tapi di Skupir ada spesialis di sini. Nah, yang kedua ini adalah nasi gurih. Nasi gurih Medan, sama dengan nasi uduk Jakarta sama ya. Cuman komposisinya ada tauco Medan, ada sumbing Medan, ada bubur sambal juga dan sambal pedasnya. Ada kerupuk kuping. Nah, ini yang sangat spesial namanya lontong Medan atau lomet. Ini lontong, coba ya rasanya. Karena dia lengkap banget, ada tauco, lontong, terus tauco, ada telur sambal. Beda sama lontong yang biasa karena aku ngomong kok sambil keluar dulu. Cobain, cobain. Ada sendok. Nah, ini. Ini misop ayam Medan. Ini kalau di Jakarta dikenal dengan namanya bakso. Misop. Tapi kalau di Medan namanya misop. Misop itu adalah seperti bakso, tapi sih bukan bakso, isinya ayam. Satu ekor ayam diiris, dikasih kuah, dikasih mie. Rasanya juga beda, karena selalu kita pakai rempah-rempah yang khas gitu loh. Nah, yang kedua ini nih, ada juga yang buat makanan yang kenyang. Ini adalah nasi biasa ayam goreng, tapi sambalnya spesial. Sambalnya beda dengan yang lain. Sekali makan, meleleh. Nih, yang mantep. Ini nih, bebek. Nah, namanya bebek Nongya. Ini bebeknya beda sama bebek biasa, karena yang kita jual ini biasanya bebek-bebek kampung nih yang berotot. Ini bebek packing. Bebek packing ini, jadi ya lembut. Nah, lembut, tidak berserat. Nah, ini juga bisa kita promosiin nggak ya? Karena kita jual bebek packing. Lebih banyak. Tutupannya beda, bumbu khasnya pun beda. Renyah. Dan ini adalah martabak luar yang tadi gue bikin. Kalau martabak luar Aceh, itu beda. Dia ini pemberani. Kenapa? Telurnya di luar. Pecahnya di dalam. Nekat. Pakai topping bawang segar sama cabai sebagai acarnya. Nah, makanya kalau mau coba original taste, datang ke Edwin Scoopy. Edwin Scoopy. Iya, ya, Kelapa Gading. Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Kita menyediakan menu-menu ciri khas Medan dan Aceh. Ya. Datang. Enak bebek kan juga. Bro, ini yang beda buat dia.